Dan sekiranya ketika itu kita mati, apa jadinya?
yang dimari sama-sama kita jaga akidah kita dan tauhid kita. Sebab itu dalam Islam pertama sekali kita kena faham, iaitu Islamnya ada lima. Pertama mengucapkan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasul. Kalau asadu tak boleh, asadu alaikum, asadu tak boleh, asyhadu ya sinusa ya. Kalau asadu ya yang bersangatan, asadu singa ya, dia maknanya berbeza ya. Asyhadu aku bersumpah atau aku menaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembahkan Allah. Kita mengaku tidak ada Tuhan yang disembahkan Allah. Sekarang bila kita katakan mengaku, bila orang tanya kepada kita ya, apa buktinya Allah Ta'ala ada ya, Allah Ta'ala di mana ya, kita mengatakan ya, bila kita mengatakan artinya adanya Allah Ta'ala dengan adanya dalil-dalil, tanda, tanda-tanda Allah Ta'ala ada ya. Macam kitalah ya, kalau umpamanya umpamanya nak berlaku sesuatu, dia ada tanda-tanda ya, tanda-tanda. Kita sesuka seorang pun ada tanda ya, kita benci pun ada tanda ya. Kemudian ya, begitu juga ya, kalau sekiranya kita nak harapkan kita temu duga, dapat tak dapat dia ada tanda. Nah, ada tanda, ada harapan kalau tidak loh ya. Itulah banyaklah benda-benda. Seorang perempuan mengandung pun ada tanda. Jadi artinya semua ada tanda ya. Tambah Allah Ta'ala ya, bukti Allah Ta'ala ada apa dia? Iaitu adanya alam. Alam tu apa? Alam tu selain daripada Allah Ta'ala ya. Daripada langit ke bumi seluruh isinya, itu namanya alam. Alam ni maksudnya benda yang baru ya. Kalau orang tanya alam ni benda baru, benda yang dicipta ya, baru ya. Contoh pokok-pokok pun baru, asalnya tak ada pada ada ya. Kita asalnya tak ada jadi ada, dan akhirnya kepada tak ada, itu alam ya. Allah Ta'ala daripada memang sentiasa ada dan tidak akan berlaku tidak adanya ya, itu dia. Jadi segala yang ada di dunia ini Allah Ta'ala yang cipta ya, itu dia ya. Walaupun katakan doktor Marikin ini saintis, artinya bukan dia ya sebenarnya menjadikan. Sebab kalau Allah Ta'ala tak setuju ya, maka gagal ya. Maka gagal di apa yang dirancangkan, gagal ya. Ramai ya, doktor-doktor yang gagal ya. Yang di sini ada keluarga seorang doktor, baru pakar apa barat, dia USJ ya, eh, bukan di dekat sana Degun, kadonya dia ada anak tumbuh lima, dia kongsi dengan buka satu ya, klinik, ya. Kemudian dia meninggal umur 35 tahun, sakit barat, dia doktor pakar barat tapi sakit barat, suatu artinya biasa kalau orang mengubat sakit yang macam tu dia akan menyakit kadang ada ya, itu dia. Jadi itulah kadang-kadang sebenarnya sudah tak ada dia macam tu. Kemudian ditinggalkan 5 orang anak kecil-kecil lagi ya. Masa tu saya tahunya saya mengajar di rumah Dian Piramli itu, mengajar mengaji. Dulu saya mengajar rumah orang ya, mengajar di rumah dipanggil sana sini kerana telah ada ya. Kemudian kita tahu ustaz yang tu anak yatim tu 5 orang tu ya. Ayah ni rumah nanti je lah, katanya dia meninggal. Jadi lepas tu dia kongsi buat klinik tu, bila meninggal kawannya ambil alih terus ya, istrinya tak ada apa-apa ya. Istrinya ada dua stafnas ya, di hospital universiti, dia berhenti ya, sebab istrinya suami kata suruh berhenti. Lepas tu bila dah tak ada apa pendapatan ya. Lepas tu artinya anaknya 5, kemudian alhamdulillah lah, saya ajang-ajang mana-mana tu ya. Saya bantu dia untuk beri makan, kadang beri beras, kadang beri telur je ya, beri telur je. Jadi telah kadang memang tak ada apa-apa. Sampai rumah yang telah keliling, kemudian saya pindahkan dia ke rumah dekat belakang rumah saya. Saya sewakan itu, duduk situ. Kemudian akhirnya alhamdulillah anaknya sekarang berjaya-berjaya. Dia berjaya anaknya, dia minta nombor ikan. Ustaz nombor ikan mana? Untuk apa? Dulu saya bayar hutang Ustaz Muhammad antar saya belajar, sekarang dia dah berjaya nak bayar. Saya kata kamu bukan hutang, itu duit jumlah-jumlah yang saya mengaji, dibagi duit, duit dia kasih kita ya. Jadi kamu maksudnya berbakti aja dengan orang lain ya. Jadi itulah ya. Tuan-tuan, keluarkan duit tak rugi ya. Sebab apa yang saya keluarkan tu semua untuk ya, segala pahalanya saya niatkan untuk ya, jumlah-jumlah ya. Orang lain, cerita lain, orang lain kita tak nak cerita lah. Ini kita saya lah, kita ya. Baik, itulah juga seorang guru ya. Seorang guru ni seorang bapak.
Jadi malam ini insyaallah kita akan baik tadi tak berhenti. Jadi artinya Allah Ta'ala ada buktinya, yaitu adanya yang dicipta. Yang dicipta yang artinya menunjukkan dia ada. Jadi artinya kalau kita nak tengok macam mana, ya, artinya mudah. Maksudnya dengan ilmu lah, dengan ilmu. Tidak semuanya benda yang ada kita boleh lihat. Contoh angin, kita rasa angin semua. Tak ada seorang pun nama angin. Ada nama angin, ya? Tak ada ya. Jadi artinya kenapa angin ada tapi tak nampak. Macam tu lah ya, Allah Ta'ala lagi lah ya. Kalau dia boleh menjadikan angin yang orang lain tak nampak, ya artinya begitu juga. Begitu juga kita masing-masing ada roh ya. Walaupun kita tahu roh kita akan dicabut daripada mana? Daripada hujung jadi kaki. Tarik ke atas ya, bukan tarik ke sana ya. Di jurang angin dia tarik sini, sampai sendi berhenti. Sampai sendi berhenti, kemudian sampai muka lari itu berhenti. Sampai jalan terus pelan-pelan ke laju, itu tergulang Allah Ta'ala cipta. Kemudian sampai ke lutut, berhenti. Dan kadang ada yang laju, sop, sampai jadi, ya. Kadang ada yang daripada buku lari sampai ke lutut, kadang sampai bertahun-tahun ya. Sikit ya. Itu dia Allah Ta'ala bagi peluang supaya kita bertobat dan macam-macam ya. Kalau yang ya, contoh yang saya cerita sepupu saya hari Ahad dia pagi itu ziarah makcik istrinya meninggal dunia tadi malam, kemudian balik zuhur sembahyang, asar sembahyang, kemudian di masjid, kemudian maghrib sembahyang di surau dekat rumah. Waktu balik kejap dia kata kawan-kawannya, jangan tidur, ini malam pertama kita terawih, insyaallah tak ada gitu. Sebelum dia pergi pesan istrinya buat mie helam ke mie apa ya. Waktu nanti balik dari surau nak makan. Balik pun istri kata nak makan bang, boleh juga. Kemudian anaknya kata, abah tak boleh makan sebab ada daging ya. Habis kenapa kalau makan mati? Yalah nak sakit ya. Ada abah tak boleh makan daging. Dia kata kalau macam tu semua kedai-kedai tutup. Barang-barang kemudian isteri kata, ya tak apalah aku siapkan. Baru bergerak ke dapur, kemudian dia dah jatuh. Ya Astagfirullah nanti mendiri ada Astagfirullah nanti ada terus meninggal ya. Akhirnya masa tu dia roh cabut cepat ya. Cepat ya. Akhirnya ya bawa hospital ya, kemudian doktor masakan dia meninggal di rumah ya. Maka dah ramai lah ya, sebab dia ni peramah orangnya ya, artinya peramah. Jadi ke hospital pun busuk-busuk orang ramai. Kemudian ada ustaz kata minta tumpang pada hospital biar saya mandikan. Jadi masing-masing mandi lah. Dia hantar ke rumah kejap. Artinya dia lepas mahadir, sebelum mahadir, lepas mahadir sebelum isyak dia meninggal. Kemudian artinya subuh tu pukul 8 dah tanam. Artinya saya dah beritahu dah pukul 8.30 tak sempat lah. Artinya saya pun ada hal di daerah Sulawesi tu dia. Jadi artinya kita ni tadi lahir tahu, tadi meninggal tak tahu. Ya. Ada siapa tahu tadi meninggal? Tahu. Ya, tak ada. Saya pun tak tahu. Ya, sudah baik. Ya. Yang penting kita minta Allah Ta'ala kita mati dalam keadaan baik. Sebab itu diceritakan, sesiapa yang ambil nama jazimu bila meninggal, surga tambah hisab. Itu yang kita nak cari ya. Siapa yang minat dalam jahimu, dia meninggal dia surga tambah hisab. Artinya tak ada soal siasat ya. Saya baca tabarok tadi untuk menolong jemaah-jemaah juga yang mungkin ya, tak sempat nak baca di rumah ya. InsyaAllah bila masuk kubur nanti hati malaikat tak ada buat soal ya. Jadi bila tak ada buat soal, kata Allah Ta'ala tirulkan dia macam pengantin baru ya. Bahawa kita ni yang cukup risau, kita takut ya, soalan dalam kubur ya. Soalan, semua dah tahu soalan tu. Soalan dah muncul dah. Tapi bila bersambil-sambil, tak mestinya kita boleh jawab. Tak mestinya boleh ingat ada ya, tadi. Sebab ya, macam-macam ya, dia yang berlaku ya. Baik. Itu kalau boleh, ya, artinya tuan-tuan ya, bacalah ya, surat Tabarok ya. Tabarok ni, atau muluk-muluk ni sultan ya. Muluk ni raja. Ya, mari kemudian Allah Ta'ala yang merintah pada hari kiamat. Nah, ya. Bila Allah Ta'ala kata putih, putih, hitam, hitam, jalan, jalan, gerak, gerak, riam, riam, gerak, itu muluknya. Satu lagi bandingannya yaitu Rahman. Rahman itu Tuhan Maha Pengasih. Ya, Allah Ta'ala sifatnya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, itu. Bila Allah Ta'ala buat sayang pada seorang, ya, jalan bila dia nak meninggal dengan tadi Tuhan, dia nak ke surga. So, cincinkan ya. Ada orang yang ya, artinya tulisannya memang pekerjaannya akhirat neraka,
Tapi sana akhir yang akhir langkah dia ke surga. Begitu juga sebaliknya. Ini yang cerita dari saya. Itu yang saya dah cerita dengan tuan-tuan. Yang mana seorang guru di zaman tabi. Artinya dia guru itu hebatlah. Dia mengajar muridnya begitu baik. Ya. Begitu baik artinya. Muridnya pun ingatlah sayang pada dia. Ya. Sebab ya, gurunya baik. Ya. Kita tengok dia pada segi ahlaknya. Artinya kita sahut lagi. Ya. Kemudian guru murid tadi oleh kerana ya, amal-amalnya tadi maka Allah telah kurniakan ilmu laduni. Ya, ilmu laduni itu yang akhirnya belajar ilmu laduni. Jadi dengan tadi Tuhan dia nampak ilmu laduni boleh nampak sesuatu. Ya. Jadi dalam dahi kita ni ada tertulis kita sekiot atau sa'idun, surga atau neraka. Ya. Jadi dia nampaknya kemudian satu masa dia nampak guru dia ada neraka. Ya. Kemudian ada murid-muridnya di atas neraka. Kemudian lepas itu dia pun menangis di balik. Kemudian dia pun, ya, lamalah gurunya mengajar tak datang. Sampai gurunya tanya kenapa ya, si bulan tak datang, kata dia. Ya. Kemudian dia datang jumpa muridnya. Kenapa tak datang lama, kata dia. Kemudian dia tak nak cakap. Cakaplah, kata dia. Apa juga cakap. Ya. Cakap. Ya. Dengan saya pun akhlak, saya pun tak boleh cakap. Kemudian kata muridnya, saya nampak tuan guru ni ada neraka. Gurunya senyum. Ya. Aku dah tahu 40 tahun sudah. Ya, 40 tahun sudah aku dah tahu hal ni. Ya. Jadi bila macam tu ya. Habis kenapa tuan guru, artinya saya ni ya, beramal bukan nak surga, bukan nak neraka. Saya amal sebab saya sayangkan Allah Ta'ala. Ya. Saya buat sebab saya cinta kepada Allah Ta'ala, saya ikut perintah dia. Allah Ta'ala masuk saya ke neraka ke surga itu hadir. Ya, sebab aku ni hadir. Ya. Jadi artinya bila hadir tu pulang dia lah, nak bagaimanapun ya. Barulah yang muridnya belajar balik ya. Rupanya guru ni betul-betul ikhlas ya. Kita nak cari alam betul-betul macam tu, ya Allah banyak. Cuba kita kena ingat ya. Tidak semuanya masuk neraka ni panas. Tidak semuanya masuk neraka terbakar ya. Kita tahu kan, ada manusia yang masuk dalam api tak terbakar. Siapa dia? Ibrahim. Kenapa tak terbakar? Allah kata ya naru kuni bardan wa sama Ibrahim. Wahai api, sejuklah kamu ya dan selamat ya kepada Nabi, nak selamat pada Nabi Ibrahim ya. Ya, rekas itu bila dipasang dengan manjan itu apa resting ya, kemudian pelurunya Nabi Ibrahim campak dalam api yang besar menyatu ya, artinya Nabi Ibrahim terus duduk, rupanya neraka dah disiapkan dengan kosin ya, dia duduk ya, dan sambil makan-makan ya. Jadi orang lain pelik ya, kenapa begitu ya. Itu menunjukkan api tidak mesti makan. Sebab itu Rasulullah pernah ditanya sahabatnya, sahabat ini memang cukup baik ya. Dia kata ya Rasulullah ya, aku ini sayang sangat pada kamu ya. Di sini aku dapat duduk sama, bila aku mati besok di akhirat ya, kamu tentulah di tempat yang baik. Saya ini siapa ya, macam mana aku nak jumpa kamu. Kemudian ditanya, kamu siapa yang kamu sayang? Yang saya sayang adalah Rasulullah tadi. Kamu akan bersama orang yang paling kamu sayang. Dan siapa yang kamu sayang? Ya, kalau di dunia macam itu, ya suatu jam sudah taubatnya. Artinya kalau kita ya, taat pada bapa kita, mak kita, nenek kita, taat pekerja kita. Ya. Tapi sampai ke Allah Ta'ala, maka dia akan binasakan kita. Ya. Jadi artinya kita taat kepada mereka yang taat kepada Allah SWT. Jadi sekali macam tu ya, artinya si Nabi Ibrahim tadi dicampakkan semua. Kemudian Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tadi bagi tahu kamu kalau nak jumpa aku di tiga tempat. Pertama di pada di apa? Di timbangan. Ya. Di timbangan, yang kedua di Air Kosar, yang ketiga di mana? Di Siratul Mustaqim. Ya. Aku akan tunggu kamu di situ. Ya. Batu ya, siapa yang minum Air Kosar, dia itu walau masuk neraka tak akan panas. Ya. Tak akan lapar, tak akan dahaga. Ya. Cuma kita cukup risau kalau kita tak dapat air kosan. Ya. Lepas itu ada Rasulullah yang menunjukkan air kosan. Dia macam, ya, macam gelas dia pusing, macam kalau kita makan lagi jalan. Tapi Nabi ambil bagi. Ya, ya. Kemudian bila sampai ke seorang tu, ya, akhirnya dipasang tabir. Ya. Rasulullah tanya kenapa? Kata ya, malaikat ini, dia ni ya, tidak ikut sunnahmu ya, dia tak layak mendapat air kosar. Itu yang cukup kita takut. Jadi mari sama-sama kita ikut sunnah Nabi ya, itu dia.
tak dapat banyak, sikit jadilah, ya, kena istiqomahlah kita, ya. Jadi mudah-mudahan, ya. Artinya kalau kita ini cinta pada Rasul, cinta Allah Ta'ala, kita buat amalannya. Yang kita tak mampu, jangan kita pelicin, ya. Kadang sunnah-sunnah Nabi kita tak mampu nak buat, tak nak buat pun kita pelicin, apalah sunnah-sunnah gitu, ya. Tambah komunita. Bila bapak mahu, ya, bapak dia tak cengok mana ustaz gitu deh. Bapak ni cakap tak suka sunnah Nabi apa? Kawin dua. Ayah, kalau kawin memang betul dia, ya. Itu sunnah Nabi, ya. Kita tak suka suami kita kahwin, itu soal lain, ya. Mungkin abahnya tak jujur, tak takutnya. Tapi jangan pelecehan tentang perkahwinan, ya. Jangan pelecehan tentang perkahwinan, ya. Sebab itu sunnah, ya. Sebab itu Rasul kata, nikah itu sunnahku. Siapa yang tak suka, dia bukan umatku. Ha, cukup bahir, ya. Kita doa aja lah banyak-banyak, ya Allah, tangguh, jangan sampai suamiku kahwin lagi, ya. Nah, itu dia. Doa lah banyak-banyak, ya. Allah Ta'ala kan dia maha mendengar doa-doa kita, ya. Kadang-kadang kita salah doa juga, ya. Biar kamu perhatiin, ya Allah, ya tangguh, selamatkan dia sampai beranak cucu. Beranak cucu pun betul, ya. Sebab doa kita sampai beranak cucu. Jadi kalau doakan anak, sampai akhirat, bukan sampai nak cucu. Maksudnya macam ni, salah kita, ya, salah yang berdoakan. Masa tu orang doa ramai, amin, 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 ya. Doanya makbul, ada di antara yang makbul, akan bahaya, ya. Lalu kita lah, masih kena doa, ya Allah, mudah-mudahan kehidupan suami, isteri aku ni, kekal dunia akhirat, ya. Baik, itu sebagainya lah. Jadi malam ni kita akan cerita mengenai bab tayamum. Tayamum kita masih berkisar dengan sunnah-sunnah tayamum, ya. Pertama sekali, ya, macam wuduk juga. Pertama kita baca bismillah, ya. Yang kedua bersiwak, sama, ya. Siwak ni, ya, gunakan satu kayu arak nama dia, gerakan kanan kiri, ya, dia. Kayu arak ni, kata Rasulullah, kalau tidak menjadi keberatan umatku, aku perintahkan, ya. Aku perintahkan umatku supaya bersiwak, ya. Ini kita selamat mandal, ya, okay. Selamat mandal. Buku surat yang ke 145. Kemudian yang ketiga yaitu memukul bahagian dalam telapak, ya. Artinya pukul cantuk, ya. Kadang tanah macam ni aja boleh, ya. Tapi yang sunatnya kena kena tepuk. Tepuk kena menggang sana ni, dabuknya akan keluar di celah-celah ni, ya. Bila abu keluar macam ni, jadi kita bila tayamu tak pernah macam ni, tak payah. Sebab kita kalau kita gunakan yang ni untuk wuduk, ya, kalau kita tuang, kita kena macam ni. Kita tak boleh macam ni, kena buka macam ni, ya. Kecuali kalau kak pahit, kak pahit tak payah macam ni. Sebab air tu rata, buka macam tu, ya. Tapi kalau kita nak tuangkan kat tangan wuduk, ya, artinya kena macam ni. Haa, macam tu, ya, betul air, ya. Kena faham ni, ya. Sebab tahu nanti kalau begitu tempat lain kita tak ada air, ya, dah, ya. Cuba ikut. Ya, betul, ya. Ini belajar kena praktikal, ha, ya, macam ni, ya. Kalau macam ni tak boleh, ya, dia kena macam ni, ya. Kalau kita katakan wudu tak ada, ya, dia satu ni boleh gunakan 4 orang, ya. Wahal kalau kita wudu, ya, bapa satu di keluarga dan tak siap. Tapi itulah, ya, itu ada ilmu, ya. Dia sarannya basuh ni mesti ada yang sedikit cukup, ya, bukan banyak. Setengah ni kemudian dibawa, ya. Kalau kita nak basuh tangan kanan, ya, tuang di hidung, ya, artinya macam ni. Nah, kalau nak kiri, macam tu lah, ya. Jadi artinya tepuk, ya, tiga kali, ya, mengukur. Yang keempat iaitu merenggangkan jari-jari. Renggangkan jari-jari itu artinya, ya, artinya hukumnya sunat, ya. Kemudian mengimpakkan, ya, sudah tepuk dia guna macam ni, ya, supaya debu yang kat tangan tu dia berangsur kurang lah, tak tebal. Kalau nak sabuk kat muka nanti, ya. Kalau Ustaz Somad, dia kena macam ni. Haa, macam tu Ustaz Somad, ya. Jadi, kalau yang saya belajar tak ada macam tu. Kau dah ni, macam ni, ya. Haa, macam tu, ya. Dia tak boleh, sebab ni debu ni, debu nak digunakan untuk wuduk, ya. Tapi yang dia alasannya tak tahu lah macam mana, ya. Saya tak pernah dia lah. Sebab mereka ni banyak, ya. Mungkin dia belajar, ya, dulunya cara macam tu. Maka kita akul lah, ya. Sebab kita jangan mengatakan yang saya betul dia salah, tak boleh, ya. Sebab mereka ni banyak. Jadi apa yang digunakan, kita nak ikut, dia ikut. Macam tu, ya, itu dia. Sebab dia pun orang alim, ya. Dia bukan sekadar saja nak cari salah, tidak, ya. Mungkin agaknya memang dia memang ada dalam kita macam tu, ya. Sebab kita ni contoh mereka, ya. Berul mazi pun mereka, kemudian, ya, Abadul Mungin pun mereka, kemudian
Seluruh salikin pun itu ya, di situ ada tasawuf, ada beka. Banyak apa yang dikata ya, jadi artinya kita jangan cuba salahkan orang lain. Ya, baik. Kemudian seterusnya, yaitu menanggalkan cincin. Nah, kalau ada cincin, kena buka. Ya, sebelum itu buka cincin. Sebab dia tak boleh kenakan. Kalau kita wudu pun, kalau cincin ketat, kena pusing-pusing hal tadi. Boleh kena, kan, ya. Kalau tak, nanti tak kena air dalam ujung tak sah. Ya, sampai yang pakai cincin wudu, kena di, kan, ya. Artinya salah satu dulu sebelum wudu. Nah, itu dia. Sebelum wudu, bukan masa wudu. Masa wudu pun boleh, tapi tak pun lagi diusahkan. Ya, jadi sebelum wudu, berikan lagi ya. Jadi sebaiknya nak semudah, buka je. Ya, nanti pakai balik. Ha, ini yang paling baik lah. Kemudian seterusnya iaitu yang ke 7, tertib ya. Tertib iaitu diulurkan yang dulu yang kanan, yang kemudian. Yang ke 8 iaitu malami ya, abdu bi ibadillah, artinya tayamum, yakni mendahulukan menyapu tangan kanan kiri. Jadi sebelum kita nak sapu, nak wudu ke, tayamum kena kanan dulu. Ya, kanan dulu ya. Kalau basuh kiri dulu boleh tak? Boleh, tapi tak ada basuh nah. Macam kita pakai pakaian, ya, masukkan tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Tapi kalau buka, keluarkan kiri dulu, baru tangan kanan. Nah, ya. Dia terbaliklah. Ya. Pakai kanan dulu, ya, artinya baru kiri, kemudian nak buka, buka kiri dulu, baru kanan. Ya. Ini ya, dalam hati, ikut sunnah Nabi. Kalau tak ada apa-apa saja. Ya, tak ada apa-apa saja. Macam kita ya, komunita pakai yang putih-putih itu, niat ya, ikut sunnah Nabi, tak apa ada. Kalau pakai putih tapi tak ikut sunnah Nabi, tak sebut, maka tak ada. Hati dalam hati kita sebut. Ya. Begitu juga yang pakai jubah, niat ikut sunnah Nabi, yang pakai hitam. Sebab Nabi dikatakan, pakaian yang lebih banyak pakaian, tapi yang masyhur 4. Ya. Hitam, kemudian hijau, merah dan putih. Nah, ada ya. Itu pakaian kemarin. Tapi dia ada juga dia yang mengatakan ada yang pakai belang-belang pun ada ya. Sebab saya dengar daripada satu pensarah yang Hakim tu bila balik kan daripada kelas ada ceramah dia ya, kemudian mengenai Nabi kita Nabi pun ada baju belang-belang ya. Tapi baru ni saya dengar ya. Dan kita tak boleh protes juga ya, mungkin betul ya. Sebab kita ni kadang ya, kita baca bagus sangatlah hitam ya. Tadi mungkin dia baca betul. Kalau tak dia masakan berani dia nak cakap yang suka-suka dia ya. Kemudian menyedekan jari-jari ya, sedekah jari-jari ya, sedekah macam ni sendirilah adanya itu sedekah jari-jari ya, untuk ya. Demikian juga ya menyerai dengan ya janggut ya, janggut ni kena ya tadi ya. Jadi artinya kalau waktu tak nanti kemudian ya tanya ya. Kalau sini sampai sini ya cantik. Ya. Jangan angkat macam tu. Ya itu dia. Kalau wudu pun macam tu. Nah, sebab artinya suatu ya satu ketika Rasulullah SAW ya, dalam sebuah hadis tak salah. Dia kata tengok satu sahabat ni, dia janggutnya ada 4 lain dia. Kan ada janggut yang jenis tak ada penuh. Kemudian satu masa dia tengok ni, Rasulullah kata senyum. Nah, sekali tengok dia senyum, perasaan dia Rasulullah perli dia punya janggut ni. Ya. Lepas tu dia pun balik, dia cukur di guntingnya. Ya. Kemudian sekali jumpa lagi Rasulullah tak nak tengok dia. Ya. Kemudian Rasulullah dia tanya, ya Rasulullah kenapa semalam janggut ni sekarang macam ni? Kamu tahu tak ya, semalam aku tengok ya, bidadari berbuput ya, artinya tengok air apa, air wuduk yang tertinggal di janggut ni tadi. Air tu dia. Itu artinya janggut ni ya, yang mereka yang ada janggut kalau tak salah, Nabi ada janggut di akhirat besok ada 4. Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Muhammad dengan Nabi... No. Bukan, Nabi apa, abang Nabi Musa apa? Abang Nabi Musa Harun. Nabi Harun. Tapi Nabi Harun ni dia punya janggut ni ya, artinya dia hitam dan kemudian tengah-tengah tu putih ya. Panggil pegaknya ni sebab Nabi Musa masa dia lepas pergi ke Bukit Tursina ya, ketika nak teringat melihat Tuhan ya, akhirnya tak nampak juga. Sampai sana dia nampak cahaya, dia pengsan ya, bawahnya ya. Sekali balik ya, kemudian rupanya
umat-umat dia ramai yang keluar daripada Islam. Bila keluar daripada Islam, kemudian dipanggil Harun ni. Harun di tengah adanya dipegang cekak ni, pegangan cekak Musa ni sampai janggutnya hitam, mana putih yang dipegang tu. Bawah hitam, atas hitam, cekak tu putih. Hebatnya Nabi Musa. Nabi Musa nabi yang paling kuat. Bayangkan dipukul orang mati. Itu yang dia nak kejarnya artinya. Satu masa dia tengah jalan, tengok budak-budak tu, kemudian yang satu tadi, orang Kipti tak salah, kemudian dipukul dia mati. Dia pukul dengan tangan dia. Dan Nabi Musa juga artinya dia kuat. Kuatnya, contohnya dalam perjalanan, bila orang nak cari dia nak bunuh dia, dia pergilah. Kemudian pergi ke satu tempat, iaitu tempat Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ni ada dua anak perempuan. Jadi Nabi Musa duduk bersandar kapur kayu, tengok perempuan tadi, dua orang tadi, dia tak boleh ambil air sebab orang lelaki banyak. Kemudian bila orang lelaki dah ambil, ditutup balik. Air tu biarkan, asalnya orang nak pakai, ditutup balik. Jadi ditutup balik, si perempuan anak Nabi Musa, kemudian dia bimbang dia, macam mana tak boleh. Kemudian Nabi Musa datang, diangkat seorang. Wah, penutup ni, kalau 10 orang pun tak boleh muat, tak boleh kuat. Kena 20 orang baru angkat punya beratnya tu. Nabi Musa angkat seorang aje. Waktu beliau dalam jantung, kemudian anak misalnya bagilah keternakannya minum. Lepas itu dipelawa Nabi Musa datang ke rumahnya. Kemudian artinya mula-mula Nabi Musa datang, lelaki perempuan itu anak misalnya datang jalan depan. Kemudian dia kata berhenti, aku jalan depan, kamu belakang. Kemudian kalau nak tunjuk di mana beloknya, kamu campak barang, campak batu di sana. Bila nak menawainya, aku belulah. Sebab kenapa? Dia tak, artinya kalau dia tengok perempuan depan, dia nampak perempuan ni bergoyang-goyang, itu tengok saya macam tu sekali. Kalau kita lagi suka kan, biarlah perempuan jalan depan, kita belakang. Tapi itu Nabi Musa. Kemudian akhirnya Nabi Musa, anak-anak Nabi Musa yang tadi bercakap dengan ayah tadi, ambillah ni sebagai pembantu, artinya dia seorang yang kuat, boleh bantu kita. Kemudian dia ambil lah. Kemudian ambil, kemudian dikawinkan dengan salah satu. Tinggal macam tu tak ada, dah nak ada. Jadi artinya kawinkan, kemudian kawinnya, iaitu mas kawinnya, dia kena bekerja untuk Nabi Syuaib selama 10 tahun. Sampai 10 tahun dia kena bekerja dengan Nabi Syuaib, itu dia. Jangan ambil upah sampai dasarnya untuk dia. Kalau kita macam negara, 10 tahun. 10 tahun kerja tak ada upah. Itulah orang dulu-dulu tak ada itu dia. Baik. Kalau kita bujuk isteri dah suka bawa lari je lah. Assalamualaikum salam. Tapi itulah kita nak bandingkan taatan keimanan kita dengan jangan nabi-nabi tu soal lain. Orang dulu-dulu pun kita dah tak mampu dah. Orang dulu